hak ya? Baby anak kita. Aku mempunyai hak yang sama untuk baby. Dan aku gak bakal nyabut. Dan aku tetap meminta hak asuh baby. Paham? Oh, oke okay, kalau gitu. Iya. Aku akan nekat, Mas. Aku akan melakukan apa. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan anak aku. Silakan. Dan baby itu menjadi alat ancaman Luna, Bu. Gimana enggak? Coba kamu pikir. Ibu aku semakin besar, semakin semakin kesini semakin banyak ancaman. Baby itu baru lahir ya? Baru lahir. Ramzi itu baru lahir. Bang Ramzi. Dan baby itu menjadi alat ancaman Luna, Bu. Kenapa sih Mas? Kok kayaknya stres gitu? Gimana aku gak stres? Stres banget. Semakin tertekan hidup sama itu orang, semakin banyak ancaman. Kamu tahu? Baby sekarang jadi alat ancaman dia buat apa? Kan gila. Ono apa? Taling. Oke, mau dulu ya. Iya, saya dikirim. Baik, terima kasih. Selamat. Kenapa sih Mas? Kok kayaknya stres banget? Ya gimana aku nggak stres? Semakin kesini ngejalanin rumah tangga bersama Luna semakin stres. Semakin kesini banyak sekali ancaman buat aku. Baby baru lahir. Jadi alat ancaman juga. Gila. Kalau begini caranya, nyesel. Kenapa sampai Luna itu hamil? Dan sampai melahirkan. Sekarang dia di atas angin. Punya kuncian untuk ngancem aku. Oh iya betul. Anak itu misalnya, oke. Okay. Terus apa panjangnya? Itu kalau menikah sama kamu, kalau sama Luna lebih ceritanya. Oh iya oke. Okay. Senjata. Rolling. Rolling. Lalu kenapa sering-sering terus berbicara? Wanitanya masa pertama dia membicarakan perbuatan kamu dengan wanita lain. Keep roll. And action. Oh memang betul. Anak itu bisa menjadi perekat antara suami dan istri. Hai, saya Puy Brahmantia. Jangan lupa buat kalian semua di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Topik Aris. Di lonceng sekarang ya guys. Thank you.